よいしょ。Halo Mas Bro, nama saya Diandra Dwi Rahmana. Selamat datang di channel saya. Saya akan mereview motor saya sendiri karena sebelumnya motor saya udah direview sama teman-teman dari Suka Ngegas, itu si Mas Rengga, terus si Sutopo dari Gondes Motovlog, Mas AG Motovlog dari Jawa Tengah, dan Ilham Azizi dari Ilham Azizi channelnya. Di sini saya akan membagi 3 bagian motor saya yang akan saya jelaskan. Jadi yang pertama adalah bagian depan, itu dari atas, dari speedometer, tapi nanti speedometer dipisah sendiri ya, jadi mulai setang segitiga sampai ke bawah. Yang kedua itu dari tangki ke belakang, itu yang bisa disebut dengan body. Terus nanti yang terakhir di part ketiga adalah bagian bawah, itu termasuk kaki-kaki belakang sama undercoil, sama mungkin nanti si tubularnya nanti juga saya masukkan ke bagian ketiga. Jadi sekarang kita masuk ke part pertama. Untuk di part pertama ini saya akan menjelaskan satu persatu apa yang saya gunakan. Yang pertama yang di bagian atas yang pasti adalah spion. Spion ini saya menggunakan variasi Tomo. Kalau di Bukalapak itu sekitar 100 atau 150 ribuan. Itu yang KW ya. Kalau seumpama yang original bisa sampai 600 ribu. Itu Rizoma biasanya. Dan yang selanjutnya saya menggunakan master rim KTC Big Pump untuk mendukung double D saya. Nanti saya jelaskan lagi apa yang saya gunakan. Terus yang selanjutnya saya menggunakan stang R25. Itu satu set dengan segitiga atas dan bawah. Selanjutnya saya menggunakan headlamp custom dari Mas Wage, Onekit Modification dari Lawang, Malang. Selanjutnya saya menggunakan USD Minerva, itu cocok sekali dengan segitiga R25. Sebenarnya sih skoknya dulu saya pilih si Minerva, lalu untuk apa segitiga apa ya yang cocok. Itu ada 2 opsi, yang pertama dari Bison, yang kedua dari R25 atau MT25. Itu karena diameternya si lubang sok itu sama, jadi sebenarnya skok ini, si USD ini itu kecil sebenarnya. Untuk spakbor depan saya menggunakan replika Ninja FI yang 250cc, dan velg saya menggunakan RGV 2,75 in dan ban Corsa Platinum yang ukurannya 110/70. Disk sebelah kanan dan kiri saya menggunakan PSM model lama, dulu sekitar 480 ribuan. Itu dulu banget, sekarang kayaknya ada, tapi susah banget dapetnya. Dan pengeremannya saya sebelah kanan menggunakan original Vixen kaliper, dan bagian kiri saya menggunakan Kawasaki KLX. Dulu sebenarnya sih bekas saya beli di Loa. Dulu kalau di Malang itu disebutnya comboran ya. Itu saya dapatnya sekitar harga mahal banget sih sebenarnya. 450 ribuan kalau nggak salah dulu itu. Nah, untuk menyambungkan dari master rim ke double D saya, kaliper kanan dan kiri, itu saya menggunakan 2 selang langsung. Jadi dari atas itu saya menggunakan baut panjang dan mempunyai 2 lubang agar dia nyemprotnya ke selang, ke 2 selang itu tersebut. Jadi kalau mobil-mobil kan biasanya kan satu selang dari master terus bercabang. Nah, kalau saya itu langsung dari master rim itu 2 langsung ke kaliper dan kaliper. Nah, kenapa saya menggunakan KTC Big Pump yang tadi saya jelaskan? Pertama karena sistem pengeremannya dia kan radial. Jadi dulu saya pilih ini karena mungkin ringan. Dan emang ringan. Oke, sekarang saya akan coba mentotal per part bagian depan ya. Jadi mulai pertama
itu adalah sebuah spion. Itu harganya sekitar 100.000 sampai 150.000. Itu spion Tomok yang KW. Karena yang original segini biasanya punyanya si Rizoma. Itu sekitar 600 ke atas, 500 ke atasan lah. Terus yang kedua, stang. Saya menggunakan R25 tadi itu harganya dulu dapat sekitar 450. Mungkin bisa lebih murah. Cuma dulu aku dapatnya segitu, kanan kiri ya, bukan per bagian, bukan per satu kanan atau kiri. Terus yang kedua, sebuah segitiga atas sama bawah itu harganya sekitar 780.000. Mungkin sekarang kayaknya sepertinya naik. Terus yang selanjutnya skok atau si USC itu sendiri itu harganya sekitar 800 ribuan sampai 1,4. Itu dulu sebenarnya pernah sampai 600 ribu dulu waktu zaman-zamannya belum booming ya. Terus setelah booming akhirnya naik hingga stoknya kosong. Dulu saya dapat hampir 11 biji dan saya jual lagi. Ini sebenarnya juga warna gold ini sebenarnya saya anodize sendiri. Jadi anodize bukan dicat biasa ya. Jadi si prosesnya sendiri itu dia seperti kayak di listrik gitu. Jadi dulu ini sebenarnya silver. Itu sekitar ongkosnya sih dulu kalau nggak salah sama bongkar pasangnya 300 ribuan dulu. Nggak salah. Terus yang selanjutnya skok. Si slebor depan, spakbor depan itu harganya sekitar 60.000, 65.000 di Comboran atau Pasar Loaknya Malang. Itu kalau original sepertinya 200 ke atas ya sepertinya. Terus untuk bannya sendiri itu 450.000-an di Planet Ban. Terus si disknya kanan kiri itu per sisi itu 480.000. Untuk kaliper, karena kalipernya saya cuma beli yang sebelah kiri, itu punyanya KLX, dulu juga beli di Comboran ya, jadi di Pasar Loaknya Malang, itu sekitar 450.000 juga, 450.000-an. Itu bisa kayaknya sih, saya ketipu kayaknya ya. Biasanya kayaknya lebih murah, soalnya bisa pakai punyanya si Thunder juga sih, sebelah kirinya kalau pengen pakai double disc. Nah, untuk velg, ini velg kan satu set, jadi saya sebut aja ya. Untuk velg, depan belakang, itu dulu tahun 2014, si merk RGV, itu belakangnya 5,5, itu sekitar 2,2 juta, mungkin sekarang 1,8, tapi susah banget dapet. Jadi itu. Terus headlamp ya, headlamp itu Mas Wage Onekit Modification jualnya 500 ribu, nggak PNP lo ya, jadi bentuk bracket pasti bikin lagi. Nah, jadi tips yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya share adalah bagaimana sih memilih USD agar dapat dipasang ke motor kita. Sebenarnya agan-agan tuh yang di Instagram tuh biasanya banyak, Mas USD apa ya yang cocok, atau Mas USD apa ya yang PNP. Sebenarnya jangan cari yang bisa kepasang dulu. Yang pertama yang harus dipertimbangkan itu adalah uangnya berapa. Terus yang kedua modelnya sama perawatannya. Karena apa, apapun USD nya itu sebenarnya bisa dipasang di motor lo ya, bukan motor bebek, motor yang gede-gede ini, motor yang naked lah, meskipun yang fairing juga sama, cuma misalnya di Vixen lah ya. Jadi yang di Vixen itu gimana caranya, misalnya beda kayak pakai si Saber, caranya apapun USD nya apapun motornya, samakan si A segitiga tuh segitiga bawah. Nah, itu kan ada asnya itu, ada besinya ke atas itu. Nah, itu disamakan dengan orinya. Jadi USD yang sampean beli itu disamakan sama orinya ke tukang bobot. Jadi bawa segitiga set motornya bawaan sama USD-nya itu dibawa segitiganya doang. Itu dibawa tukang bobot. Nah, di situ nanti bisa dibilang gini, "Mas, Pak atau Pak Le atau Om." Nggak mungkin kan soalnya kalau tante. Jadi minta disamakan asnya gitu kan. Nah, kebetulan karena punyaku ini R25 sama MT25 itu plug and play ke Vixen L series terus R15 sama Saber. Semua yang Delta Box itu plug and play alhamdulillah. Cuma ada trik sih sebenarnya kalau pengin komsir lebih awet lagi, jadi nanti di ring. Itu nanti bisa diskusi di kolom komentar saja ya. Terus tips selanjutnya untuk USD ini dipakaikan double disc, caranya itu sebenarnya simple.
bagian bawah bottomnya yang warnanya hitam itu dibalik diputer. Nah, kenapa kalau begitu? Karena bracketnya si spakbor originalnya ini sebenarnya sama. Jadi ada dua depan itu baut dua. Jadi tinggal diputer. Nah, jadi kan ada sebuah lubang dua untuk kaliper kita nanti. Jadi kan kalau semua originalnya si orinya kan bawah belakang belakangnya kan nggak ada. Nah, karena diputer jadinya ada dua sama. Jadi nanti tinggal disesuaikan sama si bracketnya itu. Tinggal itu aja. Jadi nanti tinggal diputer, terus yang pasti dibor. Karena kan waktu diputer itu kan posisi lubangnya kan beda. Begitu. Itu makanya mudah banget untuk mendouble disc pakai USD ini. Makanya dulu aku beli ini sebenarnya bukan karena pengen USD, tapi karena pengen nge-double disc. Cuma itu aja. Dulu itu. Nah, untuk bagian kiri, kaliper yang digunakan tuh bisa Thunder atau KLX ya. Cuma itu aja sih. Terus untuk master rem sih sebenarnya opsional ya, terserah sampean mau pakai yang mana sesuai budget. Yang pasti saya rekomendasikan yang bagus lah, soalnya ini kan demi keselamatan. Ya, sepertinya sampai situ aja udah selesai. Karena ini sebenarnya juga hujan. Ini saya ada di Ledok Ombo, Poncokusumo, Batu itu dekat banget sama Bromo sebenarnya. Saya sengaja hujan-hujan begini biar beda daripada yang lain. Gitu. Jadi terima kasih atas udah melihat video saya, udah melihat dari awal sampai akhir meskipun saya benar-benar amatir sebenarnya ini, amatir banget. Semoga like sama subscribe-nya samen-samen agan-agan ini dapat bikin saya semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Semoga saya lebih kreatif lagi. Jangan lupa share atau subscribe, atau jangan lupa di tombol like. Kalau nggak suka juga di dislike juga nggak apa-apa, dihujat juga halal. Tapi kalau sampean cari YouTuber atau motovlog mungkin ya, motovlog yang mungkin bikin viral atau bikin ulah di jalan, jangan lihat saya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Apa yang saya sampaikan tadi, ini cuacanya benar-benar hujan sebenarnya. Nggak hujan sih sebenarnya, cuma saya suka suasana yang seperti ini, gerimis-gerimis. Terus ada embun-embunnya juga gitu. Beda daripada yang lain ya kan. Biasanya kan kalau motor itu kan biasanya di gedung yang bagus, atau di graffiti, atau di jalan, atau di sebuah bengkel. Ini saya di hutan. Hutan pinus di Ledok Ombo, sekitar di daerah Poncokusumo, kecamatan Poncokusumo di Kabupaten Malang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, follow Instagram saya di The Option. Tanya jawab bisa di kolom komentar, bisa di like atau di dislike. Yang penting jangan di report. Semoga bermanfaat bagi agan-agan samen-samen yang ingin memodifikasi motor samen. Terima kasih. Salam modifikasi.